السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kali ini adalah tafsir Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-33 hingga Ayat yang ke-35-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Awalam wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat sungguhnya sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu samawati wal arda yang telah menciptakan langit dan bumi walam ya ya. Dan Allah tidak merasa letih, tidak merasa payah, tidak merasa capek, dan tidak merasa pula kesulitan. Bi kehina dalam menciptakan langit dan bumi tersebut, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, jadilah engkau, maka jadilah ia. qadirin, bahwa Allah juga maha kuasa ala anjuhiyal mauta untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Nah ini ayat tentunya mengingatkan mereka-mereka orang yang tidak percaya dengan hari berbangkit atau adanya hari akhirat, hari pembalasan. Maka Allah mengajak mereka berfikir. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menciptakan langit dan bumi bahkan seisinya. Yang itu jauh lebih agung daripada sekedar penciptaan manusia itu sendiri. Apalagi membangkitkan manusia yang telah mati. Sungguh Allah sangat dan maha kuasa atas segalanya. Tidak ada kesulitan sedikit pun baginya. Maka dari itu kita harus yakin betul dengan kemahakuasaan Allah ini. Dan kita pun harus meyakini adanya hari pembalasan hari akhirat bahwa hidup itu tidak hanya di dunia ini saja. Maka berbekalah kita. sebelum menghadap Allah dengan bekal yang terbaik yaitu iman dan takwa. Makanya kemudian Allah katakan bala memang kata Allah Subhanahu wa taala innahu ala kulli syai'in qadir sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah katakan wa dan pada hari yu'radu akan dipanggang atau dihadapkan alladzina kafaru orang-orang kafir ala nar di atas api neraka diazab di sana mereka orang-orang yang kafir yang tidak percaya adanya hari akhirat, hari pembalasan yang dulu semasa hidupnya, mereka tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah, bahkan mengabaikan syariatnya. Mereka hidup di dunia, memperturutkan hawa nafsunya sendiri, bahkan mempertuhankannya. Mereka lalai melek mereka terbuai. Terlena dengan kesenangan dunia seakan hidup ini hanya di dunia saja. Dan apabila manusia telah menjadi tulang belulang, bahkan menjadi tanah dan sirna, mereka berkeyakinan dan beranggapan bahwa Allah tidak akan mungkin bisa menghidupkannya kembali. Padahal tidaklah demikian. Kalau uh, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menegur dan dengan pertanyaan kepada mereka, bil Haqq, bukankah ini yang dulu kalian mengingkarinya menjadi kenyataan, menjadi kebenaran dan kalian rasakan sendiri, kalian saksikan sendiri azab neraka yang begitu panas apinya ini. Bukankah ini adalah suatu kebenaran, kata Allah? Kalau mereka mengatakan atau menjawab, "Bala memang demikian, ya Allah, wa Rabbina demi Tuhan kami." Engkau benar, ancamanmu, dan bahkan janjimu benar, padahal mereka semula waktu di dunia, boro-boro percaya sama janji Allah dan ancamannya. Mereka mengabaikannya, meremehkannya. Tidak peduli dengannya. Tapi manakala mereka merasakannya sendiri betapa panasnya api neraka tersebut, mereka baru berani bersumpah bahwa itulah memang nyata dan benar. Qala Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka rasakanlah oleh kalian semua azab siksaan yang ada di dalam neraka jahanam ini. Bima kuntum takfurun dengan sebab dulu waktu di dunia kalian berbuat kekafiran. Maka inilah akibatnya. Inilah balasannya untuk kalian semua." Saudara sekalian Kenikmatan sebanyak apapun yang kita dapatkan di dunia ini Pasti akan menjadi luntur Tidak ada tersisa sedikitpun Manakala kita Merasakan penderitaan di akhirat Oleh karena itu saudara sekalian Allah mewasiatkan kepada nabinya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu bersabarlah dalam menghadapi ujian hidup di dunia ini terlebih dalam hal menyampaikan risalah dakwah kepada umat manusia yang tidak ringan tantangan dan cobaannya bahkan tidak sedikit menghadapi permusuhan dari kaumnya, dari umatnya. Maka bersabarlah engkau, ingat sorga Allah, jangan berkeluh kesah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan jangan pula melalaikan untuk terus meninggalkan larangan-larangan Allah, dan bersabar pula manakala tertimpa musibah ataupun kepahitan hidup. Ingat, itu hanyalah sebentar di dunia ini kau rasakan. Dan pasti di akhirat nanti, Allah akan gantikan dengan apa yang jauh lebih nikmat dan lebih baik daripada dunia ini, yaitu surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menanti, maka bersabarlah engkau, wahai Muhammad SAW. Kama sebagaimana sabar telah bersabar pula ulul azmi minar rusul, yakni. Para Rasul yang memiliki kesabaran yang tinggi dan ketabahan hati yang sangat kuat, mereka baik itu Nabi Nuh ataupun Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka semua adalah para Rasul dari Ulul Azmi, ulul azmi dari para Rasul. Mereka telah bersabar, telah tabah menghadapi ujian yang sangat berat dalam menyampaikan risalah Allah ini. Maka hendaklah engkau juga turut bersabar seperti kesabaran mereka. lahum dan jangan engkau terburu-buru untuk meminta kepada Allah supaya menimpahkan azab kepada mereka sekarang ini juga. Bersabarlah, tahanlah, tentu serahkanlah kepada Allah urusan itu. Allah yang Maha Tahu siapa di antara mereka yang pantas untuk diazab, dan Allah pun Maha Tahu siapa pula di antara mereka yang layak untuk mendapatkan hidayah. maka jangan kamu mendoakan azab untuk menimpa mereka kalaupun Allah tetapkan untuk mereka azab maka pasti akan datang pada saatnya tidak akan mungkin meleset dari mereka yang Allah kehendaki azabnya yang penting tugasmu sampaikan dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Sampaikan kebenaran ini kepada mereka. Bimbinglah mereka ke jalan yang benar. Tidak usah kau risau. Tak usah kau bersedih hati. Ataupun frustasi dan berputus asa. Jangan bersabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu Karena nanti pada saatnya keannahum seakan-akan mereka itu yauma yarawna di hari mereka melihat atau menyaksikan Mayu adun apa yang mereka telah dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan balasan akhirat kelak baru saat itu lambial basu mereka menyadari bahwa mereka tidaklah tinggal hidup di dunia ini illa saatan kecuali hanya sekilas hanya sebentar hanya sesaat min nahar dari waktu siang tidak sampai perasaan mereka satu hari hidup di dunia ini hanya sebentar saja baik itu asyiatan di waktu petang, di waktu sore, audhuha ataupun di waktu duha, nggak penuh dalam satu hari, karena sebentar sekali perasaan mereka tinggal hidup di dunia ini, ya apabila mereka merasakan dan melihat langsung apa yang Allah janjikan di hadapan mata mereka di akhirat kelak maka dunia ini tidak ada apa-apanya. Dunia ini tidak ada harganya sama sekali. Maka janganlah kita tertipu dengan kesenangan dunia. Raihlah kebahagiaan dan keselamatan akhirat dengan menggunakan fasilitas apa yang Allah anugerahkan kepada kita dari rizkinya di dunia ini. Balagh Al-Quran demikian sudah sempurna, dan sampai kepada kalian. Petunjuk kebenaran sudah nyata, kalian dengarkan, maka jangan kalian meremehkan keberadaan Al-Quran yang akan menyebabkan dan mengantarkan kalian untuk bisa hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Fahal yuhulaku, maka tidak ada yang dibinasakan oleh Allah. Ilal qawmul fasikun, kecuali kaum yang fasik, kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang yang tidak mau taat kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau beriman dan bertakwa kepadanya. Tidak mau mencaati hukum-hukum Allah. Tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah mereka orang-orang fasik. Yang pasti akan dibinasakan dan diazab oleh Allah. Baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat yang jauh azab tersebut lebih pedih dan lebih menyakitkan. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari azabnya dan dimasukkan olehnya ke dalam surganya yang penuh dengan rahmat dan kasih sayangnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian Allah Ta'ala Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 94,3 FM Kita Radio